Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class ya. Jadi kita ketemu lagi in this beautiful day. Hopefully you and I will always be in a good condition. Let's say alhamdulillah for everything that we got from Allah. Jadi tidak ada salahnya dan memang selalu dianjurkan kita untuk mengucapkan syukur karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Sampai detik kali ini pun insyaallah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Well, in this beautiful occasion sebab akan memberikan penjelasan tentang chapter 2 ya. Bab 2. Ini mengarah ke ungkapan ya. Jadi ada there are around two points, ada dua pembahasan that we are going to be talking about, and that is the first asking for help. Jadi yang pertama adalah meminta bantuan. Pasti kita pernah dan hampir setiap hari meminta bantuan kepada orang, namun di sini pembahasannya lebih mengarah ke politeness, arah ke sopanan. Jadi ingin sebab diajarkan adalah ungkapan meminta bantuan dengan cara yang sopan, baik itu kepada teman maupun kepada orang yang lebih tua. Ya, khususnya kepada orang yang lebih tua kita harus bertutur sapa yang baik dan sopan. Jangan judes, gak boleh ya, gak boleh cuek. Dan ini ungkapannya, ada could, would, sama please. Silahkan kalian kasih arti nanti di sampingnya, tidak sebab ditulis di situ karena terlalu banyak nanti kalau sebab diketik juga. Jadi kalian kasih arti sendiri di situ. Ada could, ada would, dan please. Could itu artinya bisakah, dan would itu artinya maukah. Sementara please itu sering kita ucapkan please, please, begitu ya. Please itu artinya mohon atau tolong atau silahkan, begitu. Ini tiga kata yang ada di layar itu adalah kata yang menunjukkan politeness. Apa itu politeness? Kesopanan. Jadi kalau meminta bantuan dengan cara yang halus dan sopan, tidak boleh kita minta bantuan kepada orang dengan cara yang kasar, pasti tidak akan ditolong. Karena itu kita harus menggunakan ungkapan yang halus, begitu. Contoh, could you help me to take the broom please? Itu artinya bisakah kamu membantuku untuk mengambilkan sapu itu? Ya, bisakah kamu membantuku mengambilkan sapu itu? Silakan kalian kasih arti sendiri nanti. So, please-nya gimana? Tolong. Ya, tolong. Saya minta tolong. Nah, begitu ya. Intinya ini adalah minta tolong lah, begitu ya. Sopan. Ada please, ada could, itu sudah menunjukkan kesopanan. Kalau diartikan satu-satu gimana ya? Sebobi bukan bingung tapi gak enak kedengarannya nanti, ya. Kalau diartikan satu persatu ini tidak enak. Contoh, bisakah kamu membantuku untuk mengambilkan sapu itu, tolong. Jadi tidak enak. Jadi kita artikan, bisakah kamu membantuku untuk mengambilkan sapu itu. Please-nya tidak usah dikasih arti, gak apa-apa, begitu. Next, could you help me to clean the whiteboard please? Bisakah kamu membantuku untuk membersihkan papan? Kemudian, could you help me to open the window please?
Bisakah kamu membantuku untuk membukakan jendela? Jadi, could you help me? Ini adalah ungkapan yang sopan. Kalau di kelas 4 dulu, pernah sebab diajarkan ungkapan minta tolong dengan ungkapan can. Can you take the broom? Nah, itu kurang sopan. Karena kalian sudah ada di kelas 6, maka dikembangkan lagi dengan penggunaan could. Ini pembahasannya panjang ini ya. Pembahasannya panjang, tapi biar tidak melebar kemana-mana, sebab fokuskan ke ini aja dulu. Berikutnya kita menggunakan would. Would you please help me to close the door? Bedanya, kalau yang would you itu please-nya ada di sini. Kalau yang could please-nya ada di belakang. Ya. Saya kalau enggak pakai please enggak apa-apa, boleh. Ya. Tidak pakai please boleh. Would you help me to close the door? Intinya please ini boleh di tengah, boleh di belakang. Boleh tidak dipasang. Karena apa? Karena di sini sudah ada would sama could. Please tidak dipasang enggak apa-apa. Dipasang bagus. Enggak dipasang benar. Jadi seperti itu Nana ya. Would you please help me to close the door? Maukah kamu membantuku untuk menutupkan pintu atau untuk menutup pintu? Kemudian would you please help me to sweep the floor? Maukah kamu membantuku untuk menyapu lantai? Then the last one, yang terakhir adalah would you please help me to carry this box? Maukah kamu membantuku untuk mengangkatkan kotak ini? Jadi kedua ungkapan ini anak-anak, sebab diulang kembali, adalah ungkapan meminta tolong dengan cara sopan. Ketika kita minta tolong, tidak boleh seperti ini. Itu kipasnya nyalain. Nah, itu adalah ungkapannya orang tua kepada anak. Itu pun kurang baik. Ya, itu pun kurang baik. Baik orang tua maupun anak seharusnya saling menghargai dan menghormati. Nah, seperti itu. Ketika kalau ada yang meminta bantuan kepada kita, terlebih sopan, kita harus memberikan respons, tanggapan. Jangan dicuekin. Orang sudah minta tolong baik-baik, kamunya cuek. Tidak boleh. Jadi kalau ada orang yang meminta bantuan, ada dua tanggapannya. Boleh menolak, boleh memberi. Ya, kalau memberi bantuan seperti ini contohnya. Ini responsif tanggapannya. Giving a help, memberi bantuan. Ditanya, could you help me to sweep the floor? Kamu jawab, yes I could. Kalau pertanyaannya could, jawabannya could. Kalau pertanyaannya would, jawabannya pun would. Ini jawaban yang gampang. Bisakah kamu? Ya, bisa. Maukah kamu? Ya, mau. Jadi kalau bisa, bisa. Kalau mau, mau. Begitu jawabannya. Jawabannya, giving help, ini artinya memberi bantuan. Kemudian yang ini, ya, saya bisa. Dan yang ini, ya, saya mau. Berikutnya, yang gampang, could you help me to clean the whiteboard? Kalian jawab okay atau all right. Okay sama all right ini artinya baiklah, ya, baiklah. Sementara di nomor 4 itu ada sure dan certainly, juga of course. Ketiganya memiliki arti tentu. Sure, certainly, sama of course itu artinya adalah tentu. Yang okay sama all right, baiklah. Ketika ada orang yang meminta tolong dengan baik dan sopan kepada kita, ini yang lebih bagus kalau kita katakan with my pleasure. With my pleasure itu artinya dengan senang hati. Jadi ini jawaban yang paling bagus. Tolong belikan mama LPG, misalkan. Mamamu bilang, tolong belikan LPG. Sudah sopan itu anak-anak ya.
mamamu sudah menghargai kalian dengan cara mengucapkan tolong. Nah, kalian jawab with my pleasure, dengan senang hati, atau lekas-lekaslah kalian datang. Paling tidak kalian datang memenuhi panggilan orang tua itu. Jangan tunggu dulu, ntar, apalagi sambil mengeluh, mama nih aku terus, emasnya enggak, mbaknya enggak, aku tok yang disuruh. Ah, itu jangan ya, gak boleh seperti itu. Jadi kalau orang tua kita itu menyuruh, cepat-cepatlah kita datang dan segera melaksanakan apa yang diperintahkan. Berikutnya kita akan ke anggapan yang juga sering kita katakan ketika ada orang yang meminta bantuan, yakni refusing, menolak. Tidak setiap hari kita bisa, atau setiap waktu kita bisa membantu orang itu. Terkadang kita sendiri punya kesibukan, ya, maka kita harus menolaknya dengan cara yang sopan juga. Ungkapannya adalah I'm sorry. I'm sorry itu adalah ungkapan yang sopan. Maaf, I couldn't. Maaf, saya tidak bisa. Atau I'm sorry, I wouldn't. Bacanya I wouldn't. Maaf, saya tidak mau. Ini singkatan dari I would not. Ini I could not. Ya, disingkat jadi couldn't dan wouldn't. Berikutnya, sorry, my hands are full. My hands are full itu artinya maaf, saya sedang sibuk. Jangan diartikan tangan saya sedang penuh. Maksudnya tangannya penuh itu penuh dengan kegiatan. Jadi kedua tangannya sama-sama bekerja, makanya tidak bisa membantu orang yang meminta bantuan kepada kita. Berikutnya, I'm sorry, I'm busy. Maaf, saya sibuk. Itu kalau sudah kalian kepepet, sibuk banget. Ya, kalian dikejar waktu, harus menyelesaikan, maka kalian bisa katakan I'm sorry, I'm busy, begitu. And the last one, yang terakhir, ini yang sopan juga. I'd love to. Saya mau. I'd love to. Saya mau. Maksudnya mau membantu. But I couldn't. Tapi saya tidak bisa. Sorry. Maaf ya. Nah, jadi begitu, Nana. Saya mau. Maukah kamu membantuku untuk mengangkatkan kota ini? Ada orang menanya, minta tolong untuk mengangkatkan kota. Kamu bilang, saya mau bantu, tapi saya tidak bisa. Maaf ya. Nah, ini jauh lebih enak kedengarannya. Ya, jadi begitu, Nana. Itu adalah ungkapan meminta bantuan. The next point adalah kita juga sering meminta. Oh, belum. Pesannya dulu. Di like, comment, sama subscribe. Yang sudah membantu channel Sebobi agar lekas berkembang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang lebih melimpah dan lebih berkah. Amin. Alright, matur, thank you all. Poin berikutnya adalah meminta izin, asking for permission. Ungkapannya yang digunakan adalah may dan can. May dan can ini artinya bolehkah atau bisakah. Contoh, may I play Free Fire please? Kamu bilang ke mamanya, ma, may I play Free Fire please? Bolehkah saya bermain Free Fire? Atau kalian sedang di sekolah, nanya ke gurunya, may I go to the toilet, sir or ma'am? Ini kalau cewek, gurunya bilang ma'am. Kalau cowok, sir. May I go to the toilet, sir, ma'am? Kalian tambahkan please juga, boleh, gak apa-apa. Ya, berikutnya, can I go home earlier, please? Can I go home earlier, please? Ini artinya, bisakah saya pulang lebih awal, atau bisakah saya pulang duluan karena sakit atau karena kepentingan. Kalian juga boleh menambahkan
excuse me, permisi atau maaf. Excuse me, permisi. Can I meet Mr. Han, please? Bisakah saya bertemu dengan Bapak Han? Ini sudah menunjukkan dua kesopanan. Ya, please sama excuse me. Ketika ada orang yang minta izin, entah itu kalian punya HP atau punya barang, kemudian temannya mau pinjem, otomatis kan minta izin dulu ya. Kalau nggak minta izin, pasti tidak akan diperbolehkan sama kita. Kamu punya HP, langsung diambil sama temannya. Kamu pasti marah atau tersinggung minimal. Kalau temannya minta minta izin, aku boleh pinjem nggak? Aku boleh lihat nggak? Nah, begitu. Pasti kita akan berpikir dua kali. Berpikir dua kali itu memperbolehkan atau tidak. Nah, begitu. Ungkapannya semacam ini, giving permission, memberi izin. Kalau memberi izin, jawaban yang gampang, yes, you may, atau yes, you can. Kemudian, yes, please, itu artinya, ya, silahkan. Kalian di kelas, may I go to the toilet, please, sir? Misalkan, maka gurunya pasti bilang, yes, please, ya, silahkan. Nah, begitu. Yang gampang seperti tadi, okay sama alright. Berikutnya ada sure, certainly sama of course juga sudah. Itu artinya tentu. Sementara kalau orang itu menolak, refusing, menolak, bisa mengatakan I'm afraid you may not. I'm afraid you may not. Afraid ini artinya khawatir. Jadi jangan diartikan saya khawatir, jangan. Tapi lebih tepat atau lebih enak kita artikan maaf. You may not, maaf, tidak boleh. Nah, kalau guru, orang tua kepada anak boleh mengatakan ini. No, you can't. Kamu bilang ke mamanya, "Ma, may I play Free Fire?" Mamanya bilang, "No, you can't." Nah, ini singkatan dari can not. Can not disingkat menjadi can't atau can't. No, you can't. No, you can't. Nah, begitu cara pengucapannya. Ini artinya tidak, kamu tidak boleh. Nah, jadi di sini dua ungkapan, minta bantuan dan meminta izin, itu adalah ungkapan yang sering kita gunakan dari dulu. Caranya dengan yang sopan, yang halus atau tidak. Sebobi mengajarkan dan sebobi sarankan agar kalian menggunakan ungkapan yang halus serta sopan. Itu aja yang dapat sebobi sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa disimak, kemudian ditulis. Jangan menyimak sambil menulis, ya. Tidak akan masuk ilmunya. Simak dulu, baru tulis. Disimak, tulis. Buat yang sudah membantu sebobi, sekali lagi sebobi ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, tolong sebobi minta bantuannya agar ikut mendukung channel sebobi biar cepat berkembang. Di like dan di subscribe juga. Kalau komen, terserah kalian, boleh, tidak boleh, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebobi ucapkan the last word from me is that wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.